warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, pinisepuh, tokoh masyarakat. Ingkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus panitia penyelenggara, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara peringatan junjungan kula lan panjenengan sami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kula lan panjenengan sami sedaya tercatat dados golongan umatipun kang bakal angsal syafaatipun dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Karena banget butuh, banget penting kula lan panjenengan sami ngeling-ngeling datang sejarah kehidupanipun Rasulullah. Karena untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus tahu sejarahnya. Bagaimana kula lan panjenengan sami bisa mencontoh Nabi ketika sejarahe bae ora weruh, akhirnya sing dianggap sunah ku sing ringan-ringan. Ya kan sing gampang. Kenapa? Karena beli weruh sejarah, weruh beli Kanjeng Nabi ganjel wetenge karo watu. Maksudnya jekang, yaitu juga sunnah yang tidak pernah kita lakukan. Apa jekang? Ngganjel weteng nalikane ngelimangan karo watu. Ilok beli. Pernah beli? Beli. Iya, kenapa ya? Karena selama kalian ulak lan panjenengan sami weruhe kan nganggo sorban, ya kan nganggo jubah, nganggo kien nganggo sok diwaca sejarah. Kanjeng Nabi bakal ngelimangan wetenge diganjel karo watu. Pernah mboten jekang. Kanjeng Nabi 13 tahun diplepek-plepek ninggal wong. Yo kenapa? Ia dimusuhi waktu di Mekah. Berapa? 13 tahun diudak-udak ning wong. Sampeyan 6 bet lung wulan dudak-dudak bang. Iya, jadi jekang, jadi sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih punika sangat penting kula lan panjenengan sami pelajari. Kenapa? Karena untuk meniru beliau kula lan panjenengan sami ya harus belajar tentang siratun nabawiyah, tentang perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan kitab yang selama ini ya diwaca ning kula lan panjenengan sami mengenai sejarah Nabi adalah kitab yang sering diwaca nggal sore Jumat kang arane Maulid Berjanji. Ya kula sing dikit janji lagi sing awan ka ora sing awet awa abdadiul imla wa ba'du terus geser mengwala ma aradallah kien waya cerita lahirnya kanjeng Nabi ning bab endi jek kang lahirnya kanjeng Nabi dilanjut bismillahirrahmanirrahim. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه Abdullah. Walamma tamma sawise sampurna syahrani umur rong wulan kanjeng Nabi ning jero kandungane Siti Aminah, ada kejadian. Apa aja kang kejadiane? Tuwafiya bil Madinah, bapane kanjeng Nabi kang aran Sayyid Abdullah wafat meninggal ning di jekang ning wilayah Madinah. Jadi umur rong bulan ya, berarti bulan apa aja kuno kang umur rong bulan diperkirakan bakal kandungannya kanjeng Nabi umur rong bulan berarti bulan ruah.
wulan Sya'ban. Kenapa? Karena diperkirakan Kanjeng Nabi mulai nitis inggih punika ning wulan Rajab. Nah saja Kang Sok dihitung Rajab, Rawa, Puasa, Sawal, Kapit, Rayagung, Sura, Bala, Mulud, Sanga. Iya ya ya parane gak perkiraan kunku pasti enggak ada yang pasti singarane sejarah. Jadi kejadiane nalikane umur rong bulan Kanjeng Nabi ning jero kandungan bapane Kang Aran Sayyid Abdullah iku meninggal dunia ning wilayah Madinah. Kenapa meninggal dunia ning wilayah Madinah? Karena dalam posisi perjalanan entah itu lagi dagang mandeg mampir ning sapa ning sedulure emboke Kanjeng Nabi. Loh kenapa sedulure embok? Karena Siti Aminah itu berasal dari wilayah Madinah. Maka bapane Kanjeng Nabi asale sing Mekah. Jadi bapak sing Mekah, embok sing Madinah. Mung wafate kewalik, bapane wafat ning Madinah, emboke wafat ning Mekah. Jadi kaya urupan gini. Jadi baka Mekah sedulur sing bapak, baka Madinah sedulur sing embok. Pada waktu semono arane durung Madinah, tapi masih wilayah Yasrib. Kok diarani Madinah sawise Kanjeng Nabi hijrah sing Mekah nuju mang Madinah. Nah setelah hijrah baru arane ngali dadi Madinah kaya ning kene. Arane mebugis mengene aku. Iya kok nene ngali beli arane pindah ya kan dibagi menjadi beberapa desa. Yasrib pada waktu itu arane begitu Kanjeng Nabi pindah kemajuan wilayah Yasrib maka diarani wilayah Madinah lan bapane Kanjeng Nabi iku ninggal ning wilayah Madinah. Kenapa ninggale ning wilayah Madinah? Wa kana qad jataza bi akhwalihi bani adiy min at-taifatin najariyah. Wa kana lan ana ijtaza mangkat sapa Sayyid Abdullah bi akhwalihi mampir akhwal sedulur sing wadon. Maksudnya sedulur sing wadon baka sedulur sing embok baka bahasa Arab khol baka sedulur sing bapak arane am. Nah baka ningkene mah ya sing bapak ya mamang sing embok ya mamang sing bapak ya uwa sing embok ya uwa. Baka bahasa Arab beda baka sedulur sing embok berarti arane khol ya baka sedulur sing bapak arane am. Wa kana qad jataza bi akhwalihi ana sapa Sayyid Abdullah lagi mampir ning akhwal berarti sedulur sing emboke Kanjeng Nabi. Sapa inggih punika Bani Adi minat taifatin najariyah dari kelompok kecil kang arane Bani Adi bagian dari kelompok Najariyah. Wa makasa fihim syahran saqim ayyuhanuna suqmahu wa syakwa man deglirin ningkono pirang dina sawulan lawase dalam kondisi sakit. Jadi dolan mono keblek lara jaman sewulan sampe karo mafate Kanjeng Nabi. Jadi siapa mbapane Kanjeng Nabi jadi sewulan ning kono kelaran sampai meninggal dunia ana ning tanah Madinah. Jadi Madinah iku sedulur ya Kanjeng Nabi sing embok. Bahkan Mekah sedulur ya Kanjeng Nabi sing garis bapak. Nah begitu Nabi diangkat jadi utusan Allah Subhanahu wa taala benjang sing akeh nulung Kanjeng Nabi wong Mekah apa wong Madinah. Kanjeng Nabi awal nyebarakan Islam ning wilayah ndi? Ning Mekah. Ake balane apa ake musuhe? Ake musuhe. Tapi begitu ngalih meng Madinah, ake balane apa ake musuhe? Ake? Nah, berarti wong ndi sing ake ngrewangi Kanjeng Nabi? Wong Mekah apa wong Madinah? Wong Madinah, baka Madinah ki sedulur sing bapak apa sedulur sing embok? Sedulur sing embok, baka Mekah sedulur sing
isuk wae ning uripe sampean ngecap titenana sing akeh bantu ning awake sampean sapa sedulur sing mbok sedulur sing bapak mau ya rembo sok diteni maksudnya ya itulah sejarah. Maksudnya sejarah itu adalah perumpamaan yang Allah buat di dalam kehidupan, dan sejarah itu berulang. Maka neng Al-Qur'an sering diucap wa tilkal amsalu nudawiluha linnas. Perumpamaan itu aku putar ulang dalam kehidupan supaya apa? Supaya manusia itu mikir, ternyata semua sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya ya muter-muter iku. Sing awit dhewe sing awit pengen sing akeh nulung ya jarang sedulur sing bapak mah beli musuhi bewi suntung. Iya sing berjibaku mbela kula lan panjenengan sami dalam kehidupan siapa sedulur sing empuk. Ya itulah sejarah. Makanya ketika kula lan panjenengan sami titen ing dalam sejarah kehidupan, ternyata sejarah itu berulang ulang. Ya Indonesia aja kan sama Indonesia, bahkan niteni. Yo sing awit kapan? Sing awit zamane kerajaan terbesar Indonesia yang mampu menguasai 2/3 dunia. Kerajaan apa? Kerajaan Singosari. Dari mana Singosari itu berawal? Dari kerajaan Tumapel. Siapa Tumapel? Pada waktu kuwon sing mimpin Tumapel itu adalah Tunggul Ametung. Tragedi Tunggul Ametung apa? Duwe pawongan kang arane Ken Arok, gawe keris hebat arane Empu Gandring. Akhirnya Ken Arok mengkudeta Tunggul Ametung. Tunggul Ametung tumbang, bahkan dipateni ning Ken Arok karo keris. Akhirnya Ken Arok ganti Tunggul Ametung. Begitu Ken Arok dodok, siapa sing dendam? Anake Tunggul Ametung kang arane Toh Jaya nyerang Ken Arok, mati maning Ken Arok sing dadi raja anake Tunggul Ametung. Begitu lagi enak anake Tunggul Ametung dadi raja, anake Ken Arok beli terima cekris maning apa dipateni maning anake Tunggul Ametung. Terus sing dadi raja anake Ken Arok. Gitu ya sok bae ning Indonesia dodok presiden bersama siapa arane Soekarno. Geger ribut G30 SPKI sampai keluar iya kan surat sakti yang namanya Super Semar. Gluntung Soekarno diganti ning Soeharto. Begitu lagi enak-enak Soeharto dodok 32 tahun geger ribut pemilihan umum apa banteng PDI menang. Akhirnya Megawati jadi presiden. Anaknya siapa? Soekarno. Soeharto mati ini Soekarno, iya kan? Begitu Soeharto dodok, singgulung anaknya Soekarno. Nah, begitu dodok Megawati, pemilihan terjadi pemilihan umum. Siapa sih ngalah kakang Megawati? Adalah Susilo Bambang Yudhoyono, anak buah Soeharto. Susilo Bambang Yudhoyono dodok jadi presiden Indonesia. Pemilihan 2 kali dia jadi presiden. Begitu pemilihan, siapa sih ngalahkan? Adalah presiden Joko Widodo, anak buah siapa? Megawati. Gak maksudnya, ya itulah perumpamaan di dalam kehidupan meliniti ini bisa bian makin ki. Iya, jadi sejarah itu ya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala apa berputar wa tilkal amsalu nudawilu halinnas. Iya kan? Perumpamaan itu berputar ulang di dalam kehidupan. Makanya bahkan waca sejarah gerayangan mene kita ki lebah zaman apa kini. Lah ya iya zaman Bugis ya kan, maka zaman Bugis Melayu ini mendi ya kan, maka zaman Bugis berdirinya Bugis berawal dari mana? Dari Daeng Andi pada waktu ngulati sang maha guru arane Syekh Ali Hasan. Beli ketemu karo guruwe, ketemu karo santrine kang kagelar Buyut Mangun Tapa. Iya waktu semono orang berarti ini Mangun Jaya kan ini sawise lawas ngelidakon ini diarani Mangun Jaya awale kuen arane Buyut Mangun
petapa sing duwe ajian kemajaran guyangku. Kun asline dudu kemblung. Cedan kan makanku. Iya iya, maka ajian jaran guyang siapa sejatine? Sejatine buyute kula lan panjenengan sami. Kang arane buyut mangon tapa. Sapa gurue arane Syekh Ali Hasan saking puncak gunung Ciremai penyebar ajaran agama Islam tuh di kaki buyut itu aku sung Islam sing paling hebat pada waktu zamane kaki buyute yembu anak putune mah. Sing jelas kaki buyute wong Islame hebat belilok tinggal sholat wiridan bae zikiran bae puasane sholat makane makane hebat sakti-sakti kaki buyute mah anak putune ora weruh. Tapi ya harus percaya lah, mangun jaya, orang percaya, percaya, bahkan ini mangun jaya, mah bahkan kentong wisana yang tajuk, bahkan beduk wisana yang masjid. Alhamdulillah, lu wong ya mbu, wong ya mah, iya sih jelas bahkan kentong yang tajuk, bahkan beduk yang masjid, alhamdulillah. Lih, supaya apa? Supaya kulak lan panjenengan sami sadar yang wong tua kulak lan panjenengan samiku dudu wong Hindu, dudu wong Buddha, dudu wong Kristen, dudu wong Majusi, tapi penyebar ajaran agama Islam. Makanya sejarah dipelajari, dipelajari, dibaca, dibaca terus, jadikan semuanya itu adalah pelajaran kehidupan kanggo kula lan panjenengan sami. Kenapa? Karena wong urip ning alam dunia iku beda karo wong sekolah. Baka wong sekolah, baka wong sekolah belajar dikit terus ujian, tapi baka wong urip ujian dikit terus belajar dari ujian itu. Jadi diuji dikit Gusti Allah ajar karo melarat encang priwen belajar supaya rada nancak uripe mun mau diajar karo melarat suri sini apa utang bank ya tambah melenger ndase. Lah ya iya Senin ngemet Selasa ngemet Rebo ngemet kemise mekar iya kan bank syariah menggawe beli mekaya beli sing diwingu utang bang. Iya iya berarti kan kita tidak mengambil sebuah pelajar. Lo kenapa? Karena baka wong bengen subhanallah Kanjeng Nabi baka urusan utang apa ngucape naudzubillah. Karena dongane Kanjeng Nabi Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai hidup saya ini terlilit hutang. Dadi bakal utang ku na'udzubillah. Wong sekian utang di alhamdulillah. Alhamdulillah di asisi. Nah, iya mentang-mentang utangnya gampang sekian ora perlu borok, ora perlu ya surat tanah, ora perlu BPKB, sing penting hafal Pancasila, kelompoke wong 10 pragat. Iya. Iya, sing penting barengan Pancasila. Satu. Iya, pragat kuntul soli rong jutaan kah. Rong juta ada tulisane, nerimane mas 1.850.000 kadurga. Meruan-meruan berbeda survei dikit wak kita mah harapan mainnya kebaka wong utang pun kurang juta iya jakang tulisannya mah rong juta mengerimane mah 1.850.000 karena gua tabungannya sekian gua administrasi ne iya ora us meneng aja celingak celingak bulat ini wong juga negaman nih wong suntik adak akan wani mengkeret gosin. Ya padahal mau wisapal surat perjanjiannya ya karena janji nasabah ya pak lima orang karena janji nasabah satu hadir tepat waktu hari sembahyang orang tepat-tepat wayang ucapkan gosin hadir tepat waktu akan membayar angsuran sesuai dengan ketentuan. Tiga, akan mempergunakan uang ini untuk modal usaha. Jerongati usaha apa? Terus diwaroli ngapalakan, wah. Wah, iya kan lah, iya, bahkan kandaku kita sesuaikan dengan data dan
fakta, itulah fakta yang terjadi di dalam kehidupan gula lan panjenengan sami tidak pernah belajar dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan gula lan panjenengan sami sehingga uripe gula lan panjenengan sami kacau di dalam kehidupan. Kenapa? Karena ora nuruti aturan yang Allah Subhanahu wa taala, tapi uripe gawe aturan dhewe. Gimatan? Loh, maksudnya apakah aturan yang Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita hidup di dalam kehidupan dunia? Jelas Allah mengatur, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Sekali-kali aku tidak ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi sing penting dalam kehidupan, sing penting ibadah. Adapun sejene ora penting. Barang kita nganggap sekabe-kabe penting, bayang penting, duit penting, mobil penting, motor, rumah, sawah, batur duwur, pejabat, iya kan, padewan penting, bupati penting, akhirnya penting kabe, ya ruwet. Lu maksudnya, yang sing paling penting ning uripe kula lan panjenengan sami apa? Ngibadah, bakal ngibadah e bener, solat e ajeg yakin rejek ini jejeg. Kenapa rejek ini beli jejeg-jejeg? Karena solat e beli ajeg-ajeg. Waya subuh kawanan, waya zuhur ketinggalan, waya asar ke sore. Kesorean wayahe maghrib wis lali. Tidak manusia bakal sholat ya ajeg yakin rezekine bakal jejeg. Kenapa? Karena perintah dasar saking Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan manusia. Perintah yang terpenting di dalam kehidupan adalah manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Ya bagian wiridan sembahyang gak jaka nganggar baik bakal orang mau lama orang mangan bener kinki aturane siapa aturane manusia ya sok jaka lah bakal orang mau lama jaka orang mangan sok siapa huang tak walik awit kapan sampean bisa mulai aku oi awit kapan bisa mola? Ya usrah mas cek kang sing pengen mula ya di kama jebra lahir di ngalam dunia gue bisa ngelektor kuno jebra lahir di ngalam dunia sing arane manusia mola apa? Ui nangis iya kan? Mola beli tapi yang rezek ini beli anak kan? Buktinya sampe anaknya sing ngirim awitnya dua bayi kian lah ke bayi ini malah kasih ngirim kan lah ya iya lo berarti jakam yang singaran rezeki itu urusan mola apaan aja kang makhluk kayak Gusti Allah sing ora mola gawe terus mangan baik ake bakal kandane karo kita mah. Contoh aja kang weru beli ular gendon weru ular gendon sing jumeneng ning bonggele kelapa sok delengan mola apa bocah kungal dina sedina-dina gelalang mangan beli jare bakal beli mola beli mangan ya kun majakan ular oke sing menusane sing duwe pesantren dodok bae wiridan bae santri nih pada tekang ngater-ngaterakan duit halo nah contoh saya tidak pirang pil loh kenapa rezeki itu lebih dahulu Allah ciptakan ketimbang manusia maksudnya masih ulu gak rezeki kalau manusia masa jangan sok pengikin ulun di panitia buntuli jabur kalau sampean tak kemene ulu panitia buntuli berarti ulu rezeki tak ulu kita punten-punten sing ora kebagian ya punten ke maksudnya yakin ki sembari nanda akan bahwasannya rezeki luwi ulu ketimbang kita karena rezeki ini yang Allah Subhanahu wa taala mil'us samawati wal ard seluas bumi dan langit bahkan lebih daripada itu tapi kenang apa aja kang kita uliye mung setitik lah sampean ngemet rezekine Gusti Allah ya karo apa bahkan ngemet rezekine Gusti Allah karo pacul 1000
benar. Tapi bakal ngemet rezeki nih Gusti Allah karo tanda tangan sewulan sepisan jut. Iya. Kuwu CS telung wulan sepisan. Larane triwulan, gak bakal sing kanane cair sing dikit pemandek gorakan. Iya priwen sora, yang lagi tukaran bae sebelah kanane kura. Iya akhirnya korban maningi sora date kun mah. Iya tadi jaga, iya tadi rezekine Allah Subhanahu wa taala. Yo tergantung jokote, bahkan jokote pinter bisa carane, uru carane. Ake oliye. Engko nang jokote rezekine karo pacul ya satu sedina. Iya kan, bareng durung menggawe bone bisa aku kemkari pegawaiannya baik. Lah ya iya, jadi rizki Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Ya kune jek rezeki Gusti Allah sing langit paling ana udan. Ya udan sote jare sampean sing dolanane pacul. Masih banyak rezekine Allah Subhanahu wa taala sing sejene udan termasuk signal gelombang elektromagnet. Udu lengan pating cerantel kamera ki. Ngelati apa rezekine Gusti Allah sing langit ki. Ngedolan sinyal, ajar YouTube dar tayang view sekian, iya kan? Akhirnya YouTube monetisasi, alhamdulillah bengikin live streaming, bukan hanya ning kene sing deleng, tokang luar negeri, seluruh dunia deleng kabeh bahkan buka channel gimah. Iya sing buka channelnya aja deleng ngopi bae, anak abang-abang tulisan subscribe ku di map. Bahaya kan kanggo dukung channel supaya channelnya bisa berkembang. Kok nenek ya, kok nenek kan rezeki sing langit karena ana sinyal. Akhirnya begitu YouTube ya akeh sing nonton monetisasi jalan, alhamdulillah bayarannya dolar. Ya sing lancar. Amin ya rabbal alamin. Ya siapa tahu kin YouTube ya akeh aturan maning enggak ora. Dawa harapan monetisasi kudu duwe NPWP kin mah. Ya weru duwe YouTube kita nek. Lah maksudnya jekan, ya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi. Kenapa kita uli semene? Karena sampeyan gawe aturan dewek, orang nganggo aturan yang Allah Subhanahu wa taala. Makane sok nganggo aturane Gusti Allah. Rezekine ora susah, ora kangelan. Maksudnya dudunya sing dudu kita sing ngudak dunya sing gadange ngudak-ngudak kita. Masa jekang gundunya ngudak-ngudak? Iya, pengen kita dewek orang andel pak, tempo tak hayat-hayati bener juga omongannya wong tuannya kita dunia sih ngudak, panitia imang kita sampai DP-DP kang tulung kang, tulung kini ini bangun jayak. Iya boleh. Nah bareng kita kenapa uripe sesek bae, kita ne demen dunia ne beli demen kita. Ising dising beli lara ati wa bisa aja mengdunya. Kita demen bocah wadon, sing wadone ora iya ora mbuh sesek beli. Di WA beli dibales, di inbox di jurnal bae. Akhirnya kan dideleng wis diwaca lah kebalasan. WA maning, contreng loro biru wis diwaca, ora di bales. Akhirnya kan nulis seprang sane WA-ne kita ku koran apa diwacani bae aku. Iya, sing wadone dugal akhirnya diblokir nomornya. Beli bisa WA, beli bisa inbox, apa beli kelengar. Demen wadon sing wadone ora iya ora mbuh semono sesekte. Apa maning kita demen dunyane ora iya ora embuh marak mengkuwu mapirang balen ganti mengkuwu mengcamatan mengkabupaten. Ngapa pengen oli BLT angger ora oli? Merengkel beli wetenge. Malah sing turu bae sing ora iya ora mbu. Lawange digedhog ning RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa JTK kartune tarin jokot. Ya kun sing arane rejeki. Wah. Baka wis wayahe wis endeke wis bagiane wis bangsa Melayu wa. Tapi baka dudu rejekine. Udagen kang kaya ngapa anggro rauli marak mengerti lapor mengkubu jare kubune kudu mengkenen lapor mengcamat sing camate mong kabupaten wis mbuh pira modale wulan maninge pos. Begitu orang oli rejeki yang rejeki di dewek orang nerima orang nampak akhirnya sing disengiti kubu pamong RT dumbangi RT apa
kaya kononmu. Hari waya pupukan sedekah bumi mapang serima kena kita ku. Bakal waya BLT mebatik. Ana ning kene sing mekononku. Enggak bari krungu. Tuman menusa kaya kene. Kadang-kadang melas sing dadi kowo sing dadi RT, ora beruwi te ora bero, asale lamun kin dicoret konene priwen, diajokaken maning, diperbaiki maning yang anger ndong oleh kaya konon maning wayahe dibagi ketika kowo membagi ya uang itu tidak sesuai dengan apa yang ada di draft masalah maning kuwune. Dan dia makan nih, wis meneng dikane sing kebagian ya alhamdulillah. Sing beli kebagian ya wis alhamdulillah bokat piana sing dalan siji ne. Aja putek-putek. Iya beli. Da kaya si Molie ya jadi leg dewek, kudu ga ana rasa mengbatur-baturku. Kun mau li beras ola ndok ya lop dewek. Bating ora merojol-merojol acan. Ana ning kene si mohonan. Ngendai sakane rezekine seret, kenapa? Karena sedekahe seret. Seret sedekahe lancar, ngibadahe lancar, rezekine mun bakal oli rezeki lop langka metune iki. Mula ya iya oli maning lop maning, sedekahe ora panen maning lop maning, zakate beli. Yo kenapa? Karena prangsane oliye dewek, yang kita sing pegel cekang, kita sing wengi sawengi wengi nonggoni tebaran, kita sing ngunggahi banyu, kita sing nyemprot, kita sing ngorea mangsa iya aja bakal begitu oli wis dadi pari, kita ne bayar zakat aja macam-macam. Ya oliye kita lah bandi, ning kono tandur ning lemah-lemahe sapa halo lemahe Gusti Allah, lamun lemah garingan terus ditebar dadi beli bisane dadi ana banyu, banyune sapa? Hai Gusti Allah, dudu banyune sampean dudu. Iya, terus parine pada cukul pletis-pletis, sapa sing nyukulaken? Ora dicutiki dewek. Bokat bisa cukul dicutiki siji-siji. Iya, terus parine pada dawa-dawa, sapa sing dawa kaken? Beli diduduti beli. Ayo serok ditungki. Maksudnya berapa kontribusi manusia sampai dengan padi itu jadi nol besar. Cukul sing nyukulaken Gusti Allah, gede sing gedekaken Gusti Allah. Begitu sing pinian tancebaken ning leleran tanduri siji padang anak, siapa sing anakaken? Ora dipaceki dewek dikaku. Iya kan? Lah iya begitu parine wis padang anak nges nganak meteng parine. Siapa sih ngetengaken? Ya kan beda baka pari manganak dikit nembe teng baka uang meteng dikit terus nganwas uang bangsa kepikiran iku digamonok. Iya kok beda ya beda. Kenapa aja kang? Ya kan cara nanduri gak beda. Loh baka pari mas yang ditancebakan ke bongkot makanya gak nganak dikit nembe meteng. Nah baka wong ya kan kenapa meteng dikit ya karena yang ditancep nah petit mau nih. Sus gas yang durung pitulah semuang sengerti ya kan terga iya kan terga urusan antur kita makin ki nah kenapa kin nganak dikit nembe meteng kin meteng dikit nembe nganak kan beda. Pari sing ditancepna bongkot, manusia sing ditancepna petit. Begitu aja kang, ya kaya kunku. Maksudnya, jadi berapa kontribusi manusia sampai dengan padi itu menjadi panen yang ternyata nol besar. Gusti Allah, pelin jaluk KB 10%. 10%, bakal sing seton mung sekintang. Yo mung bene jek wis aja kandha mung bene wae lah makane alhamdulillah mangun jaya masih lancar zakat iya sing sawahe setitik sing ngamba merada pratin ya ri sawahe 100 bata 200 bata ya masih lancar zakate alhamdulillah ya nabi ya karena setitik 100 bata mangun jaya paling oleh 8 kintal pengpengane seton ya. Iya, taro rata oli sangang kintal, zakat sangang puluh kilo kecil liwil. Karena oli emong sangang
kintal iki sing sawahe puluhan hektar, wayahe panene oli 200 ton. Jakate pira? Ndarane beli 8 truk. Begitu ndeleng 8 truk, engko dikit kok Gusti hari semene mah. Masih kena nggo tuku sawah maning, ya. Dan makane bersyukur sampean Kang Mas dadi wong melarat. Kenapa? Karena sedekahe lancar, zakate makane wis melarat bae wa bari enteng. Debaka wong dadi wong sugih mah berat. Wah, berat, berat nang sekuat. Abot buene 200 ton, zakat ndeleng 8 truk kuat diculaken ku. Makane wis melarat baikku. Karena dadi wong sugih ku berat, wah. Oh jujare sampean esok bae sampean dadi wong melarat duwe ingon-ingon ngingune apa wong melarat ayam ta sapi ayam ngingune ngingu ayam 10 alhamdulillah sing awit pitik cilik-cilik sekepel sapa-sapa sampe gede sepemanggang ngasi wutu 10 alhamdulillah begitu ayam wis pada gede kiai sing pondok bengendolan bang sampean ngormati kiai wani beli nyembeli ayam siji. Wah, aja siji jekang ngormati kiai mah. Loro gak siap. Ya iya yo ngingune ayam, sok ngingune sapi. Ngingu sapi 10, kiai ini bengen sing pondok dolan. Wani nyangoni sapi siji. Makane melarat baik kuwis. Jadi jangan kalau yang kita pakai itu adalah rumus Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala, yakin uripe adem, uripe ayem, uripe tentram. Di mana jangan aturan Allah Subhanahu wa taala itu termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an. Beli bisa jangan wacane, makane Gusti Allah ngirim contoh. Siapa contohnya? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Muca wadon zaman sekian pengen ayu melakukan puasa dia. Sing awit bengen ning Qur'an kanda. Loh, kanda apa aja Kang? Kanda wong wadon ayu sing arane wida. Widadari. Kenapa widadari tetap ayu, tetap cantik bertahun-tahun, ratusan tahun, tetap perawan baik. Iya kan? Ning Al-Qur'an kan sing arane widadari ku perawan. Perawan baik. Apa rumusnya? Ya kenana nih Qur'an nih. Ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdudin wa talhin mamdudin wa ma'in maskubin fi afaqihatun kasiro. Ning suarga iku buah-buahannya sapirang pirang. Ya kan? Inna ansya'na hunna insya'a. Kami jadikan para widadari. Ya kan? Waja'alna hunna abkaron uruban atroba. Aku jadikan bidadari itu selalu perawan. Abkar, bikrun. Bikrun masih ji, bakal pirang-pirang abkar. Terus bukan hanya sekedar abkar, tapi uruban atroba. Apa aja kang uruban atroba? Bahasa kene nih seperti sweet 17. Itu di wadon ku kayane enom bae. Syaratnya apa? Mangane buah-buahan bidadari mah. Mulai kaya wadon mangun jaya apa begelep segalep jangan lep jengkol tete ya akhirnya kan gelis bubrak. Widadari kenapa selalu perawan? Ya itu Al-Quran berbicara seperti itu. Mangane selalu buah buahan makane selalu abkaron uruban atroba. Jadi Al-Quran itu adalah cara hidup dalam kehidupan dunia. Supaya apa? Supaya uripe selamat dunia sampai akhirat. Nah, ya sok bae titenane sing awit surat pertama buka Al-Quran Fatihah apa ngucape alhamdulillah ya rabbil alhamdulillah utawi sakehing puji lillahi iku tetap kaduwe Allah rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Berarti baka urip pengen adem, pengen ayem, pengen tentrem, pengen selamat. Carane sing akeh ngaleme. Maksudnya urip baka pengen adem, ayem, tentrem, srok ning bangun jaya aja ilok mau yok wong. Ngalem apa ya? Akur kabeh sedesa. Bareng kita nek urip ki akeh ngalem apa akeh mau yok. Bayi mana ke sing musuhi ka?
ngebaca aturannya Quran, ngebaca aturannya Quran, urip sing akeh ngalem, baik itu ngalem sesama makhluk, utamane adalah ngalem maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Gusti Allah ngrongokaken omongane manusa kang awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti. Dari mana aja? Ya kan diucap ngal salat sami Allahu liman. Sami ang rongokaken Allahu Gusti. Liman ning sapa manusane hamidahu awan bengi ngalem-ngalem bae Gusti. Bareng kita neneng Gusti Allah ki ake ngaleme apa ake moyoke ake ngaleme jekang jare apa begitu gerbia gudan ngucapa alhamdulillah konon beli alhamdulillah ya Allah udan moga-moga udan iki tanda barokah sampian muduning alam dunya selamat kita sepanak butuh makanan bu begitu gerbia wah ya ora garing cakari kaya kinin ki. Halo, kini ngalem tak moyok, moyok dipai udan recok bu, Gusti Allah priwen-priwenan udan ora mari-mari, pepian laka singgaring, kelambi teles kabeh. Gimatan, akhirnya Gusti Allah stop udan laka udan-udan kekeringan, sawah padang, ya, muji Gusti Allah tak moyoki, wah ya kiamat Gusti kayak kenen begini. Tanduran lah asing ganti pelem grogol kabe jagate panas banyune langka akhirnya dipai udan sampian beli ngalem dipai panas ora ngalem akhirnya Gusti Allah ngupai sedina udan sedina beli sedina udan sedina beli apa manusia bahagia beli malah ceploke wis legluk mu apa haji jagate kesini. Jadi apa yang Allah lakukan selama ini salah di matamu sehingga urip ya kulak lan panjenengan sami ora ilok ngalem ning Gusti. Apa yang terjadi? Ya ngori ilok ngalem ya ora dirungokake omongane. Makane makane bakal donga ku melua ning wong sing biasa donga. Jadi bagus itu donga. Bagus itu donga ku aja gawe dhewe. Itba ya mau sholawatan ya muhaiminan namun gawe dewek yang bagus ya doang akan kira-kira dimengerti ning kita yang bagian bisa dimengerti ning kono yang kono aku katonin jaluknya bagus padahal kriminal dong aku masa iya jekang anda sing doang kriminal sok sampian jejaluk Gusti Allah ya Allah waringana rejekinnya kula kata mali supaya kula bisa nyantuni yatim kula pengen nyantuni yatim ning bangun jaya sewu yatim tak santuni ning kita bagus beli katone loh kenapa jakang donga kriminal itu donga Gusti Allah jaluk pengen nyatuni sewu yatim sing aran yatim ku siapa bocah sing langka lah berarti kan resikonya Gusti Allah kudu matini wong sewu iya makanya kenapa Gusti Allah orang ijabah doa itu orang ijabah kenapa? Karena ketika mengijabah doamu Allah juga ngambil risiko lain doangan Gusti Allah ya Allah dadi kapan kula iki dadi wong sing paling alim ning tanah mangun jaya risikonya Gusti Allah kudu mati ini kiai-kiai sing pinter disirane goblok bari pinter dewekanku. Jadi ketika kula lan panjenengan sami donga, Allah harus mengambil risiko yang lain. Nah, makane donga kaya dene diajarake ning para sepuh kula lan panjenengan sami, donga alir kaya dene diijajahaken dateng wong tua kula lan panjenengan sami, bakal donga oleh gawene dhewe. Ilo kebeli petak bagian katone bagus ga. Jadi waktu donga kan yang donga nih sing ada di Al-Quran pasti tepate Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina wiswa diarani donga sapu jagat Gusti kulan jaluk kebaikan di alam dunia iya kan isun juga jaluk kebaikan ning akhirat jadi ning dunia jaluk bagus ning akhirat jaluk bagus jadi hasanah-hasanah ku kebaikan duduarane wong ngene wong lanang tukaran gara-gara donga robana atina fi dunya kasanah kenapa karena si wong lanang rabine loro rabi tua arane kasanah rabi nom arane kasiwen
Akhirnya bakal sholat jamaah karo rabi tuane dedonga robana ati napi dunia khasana cengir rabi tua ya masih kelingan nih kita wafil akhirati khasana. Tapi begitu giliring rabi enome singaran kasiwen, begitu perangkat sembayang sing lanange donga robana ati napi dunia khasana wafil akhirati khasana waya lirik rabine langka. Apa jisira waya itu ngaji ditinggal ya dikane maning 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 kasana maning maning kasana kasih bener kapan udah iya terus masa kudu dirubah robana ati napi dunia kasih mobil akhirat wow wong edan maning kau nenek. Nah ya iya, tadi doa yang terbaik, doa yang terbaik itu yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam hadis atau diberikan oleh wong tua kula lan panjenengan sami zaman bengen. Makane butuh sejarah kene donga ki awit kapan? Kenapa ya? Karena kula lan panjenengan sami tidak kenal sejarah sehingga yang terjadi dalam kehidupan kita ternyata lepas dari sejarah kehidupan. Buktine jaka, buktine mangun jaya wis beli kenal sing arane sedawu. Esuk gegere sarapan ilmu sing ngendi kinge ayo serok ilmu sing ngendi ilmu anyar kinge baka ilmu tua esuk oli mangan beli bloli apa maning gue cawaton sira baka pengen payu gue cuma mangan baka esuk ko iya beli wong pengen subhanallah kongkon tapa kongkon puasa sekian anak butuh anak beli sing mokon lah kok sing penting sekolah iya boleh ning luar negeri sing penting belajar dudu sekolah belajar di Indonesia sing penting sekolah anaknya sekolah kakaknya sekolah adine sekolah bapaknya sekolah BPKB ne ya sekolah maning lah ya iya ya iya yang terpenting itu ibadah dikit sholat tekulak lan panjenengan sami nurut tekulak lan panjenengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala baka wong zikire sholat puasane sholat otaknya cerdas mampu membidik kesempatan-kesempatan di dalam kehidupan. Makanya wong bengen kenapa hebat-hebat cerdas loh hebat-hebat oh, wong zaman bengen subhanallah wah wonge dodok ning wilayah Bugis Mangun Jaya bisa kandak karo wong Cirebon tanpa HP. Kecerdasane wong bengen sedakep sinuku tunggal, ragane meneng sukmane metu. Dadi bawa wong bengen duwe ajian arane ngeraga sukma, ragane meneng sukmane metu. Sing gawe kebagusan ya kena, sing gawe kejahatan ya ana. Bakar ragane meneng sukmane metu, nyolongi duit arane ngepet. Ya pada baik wong pengen kun kura ya iya bakar ragane meneng sukmane metu gawe bocah wadon demen arane pelet bakar ragane meneng sukmane metu gawe lara wong arane santet itu ilmu tingkat tinggi wah ilmu sekian golongan HP bisa ngirim jekang yang dikirim HP itu hanya tingkat software suara gambar video bisa beli HP ngirim paku. Tapi bakal wong bengen wa paku bisa dikirim ning wetenge wong. Iya kan? Iya makane kiai ini ana sing operasine ngantemi golongan dukun santet. Kepret jora. Iya ini dikawo ora kita mah ora ngerti ning konon kusun. Ya tapi ada kan ilmu itu wong bengen mah. Iya kan? Nah iya kawat ketemu ning jero weteng ada. Saya sihir itu ada dari sabi yang di Quran ini aja Nabi Musa perang karo Fir'aun siapa sih dihadapi Nabi Musa tukang kesihirilah berarti Nabi Musa ngadepi siapa ya kan tukang sihir gawa tambang diketokin balang akan akhirnya dadi ulah pating klelet Nabi Musa ini gawa tongkat akhirnya ya kan fa'al kima fiyamini kaya Musa balangakan tongkatnya bakal pengen ngelawan kuon akhirnya tongkatnya Nabi Musa balangakan blok ternyata dadi bibite ula ini tukang sihir dilegi kabeh wah tukang sihir dilongop wah ya kalah jadi yang makin
Iya kan? Begitu pragat ulane tukang sihir, iya kan? Ula dicandak maning ning Nabi Musa. Dadi apa? Dadi tongkat. Makane-makane. Wah, aja aneh ketika wong zaman sekin nyandak kodok dadi watu. Itu mustahil, enggak masuk akal akalirane sing beli mancing. Itu enggak ada apa nih yang Nabi Musa anaji. Terjadi di zaman Nabi Musa. Tongkat dari ula dicandak dari tongkat maning. Jadi bukan hal yang mustahil ketika anak ula dicandak dari keris. Yang ada contoh itu Quran. Saking ilmunya kita ini beli tekan kono. Saking nega meneng aja kakek ngomong. Lah ya pakai uang tua kula lan panjenengan langsung subhanallah pandangannya bukan hari ini, bukan kemarin, yang akan datang sudah diketahui nih uang tua kula lan panjenengan sami. Iya kan? Nah jangan ngomong ngebari nembang-nembangan kah? Ya syair Jayabaya kah? Besok yen tanah Jawa kalungan wesi, anak kereta tanpa jaran, prau mampan ngawang-awang. Kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange. Iya kan? Lah ya iya kok. Oh, apa aja kuno kang? Iya kan besok tanah Jawa kalungan wesi. Cepriwin aja ngalungannya. Yang wisana rel kereta Banyuwangi Banten. Cecek beli. Berarti tanah Jawa wis kalungan. Wesi ning kono bumi sekilan diiret. Iret bumi sekilan dipajegi. Anak kereta tanpa jaran, ya sepure, ya mobile, ya motore, lah kejaran. Perahu mamban yang awang-awang, ya kapal. Oh, usaha aoa orang ngok nedikit sekarang enggak. Iya kali hilang kedunge, ya dicori kabe je kali ini. Iya orang kan, iya kan dicori kabe kali ini hilang kedunge. Pasar hilang kumandange, ya hilang kumandange. Bicara ngomong pasar, dodok bayi ngumah, tuku kelambi pencet. Tuku kelambi, ya pasarnya kan ngali mengsopi lajada buka lapak. Halo, ngelimangan, cek baso, goput jeng tekak. Nah iya, wong itu terjadi, kan durung terjadi. Mereka membuat sebuah catatan besok yang tanah Jawa kalungan, wesi anak retan makutan pajaran, perahu mamban ngawang, awang. Kali ilang kedunge, pasar ilang kumandange, terus benjang ning kono bakal anak iwak betik nelak manggar. Iwak betik mangan manggar ku jepriwin jakang mencelate. Karena manggar ku kembange kelapa, betike ning kali, masa jemangan manggar. Ya karena pikirannya kita betike mencelat dudu banyune tekang kelapa. Apa? Banjir wah. Maka kelapa wis kelem kenang banyu betike mangani manggar. Terjadi ya terjadi tsunami kan. Ngaco sedhuwure kelapa wis dipai contoh oh, banjir bandang. Apa ceploke wong kenyain ta jek adergadoh ci banjir iku. Ana gempa ana ning wilayah Tasik Ciamis. Aduh jek adergadoh gempa. Akhire diparekna sing arane corona arep mlayu menti. Sadar ora sadar yang ora sembayang iya lha makane sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan untuk apa ketika kita beli bisa membaca Al-Qur'an kita ngelati contoh siapa contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing uripe nalikane ning jero kandungan pirang bulan sama dengan umumnya manusia 9 bulan prosesnya juga enggak jauh beda di dalam kandungan 40 hari jadi nutfah 40 hari jadi alaqah 40 hari baru jadi mudghah kan prosesnya kan makanan manusia bahkan yang hadis 40 dina bahkan yang bidan ngonggone minggu ngitungnya sok bae takonna bidan hitungannya minggu rong minggu, patang minggu, 11 minggu, 16 minggu, 14 minggu. Maka Kanjeng Nabi hadisnya 40 dina. Dari mana aja Kang? Inna ahadakum yujma'u fi butuni ummahatikum 40 yawman nutfatan. Summa takunu 'alaqatan misla dalik. Summa takunu mudghatan misla dalik. Sampian anan yang jero kandungan wetengku zaman 40 dina ku masih mani, masih nutfah.
terus patang puluh dina kedua Daud dadi alaqo, terus patang puluh dina ketiga nembe dadi mudgho, begitu dadi mudgho nembe dikirim ruh Allah subhanahu wa ta'ala. Patang puluh dina tambah patang puluh dina tambah patang puluh dina dadi satu serong puluh dina, wis mulai mancing ruh Allah. Satu serong puluh dina ku pirang bulan, patang bulan, makanya mangun jaya bakal meteng oli papat gawe acara ngupat siji ana yana ringgulati mah wis kari ngupat tapi dika mah saya ndak kiai sing ngulati kun mah ana ya ana 40 hari di situ ditiupkan roh Allah, kemudian dipertanyakan roh, alastu bi rabbikum, jari Gusti Allah, bukankah aku Tuhanmu? Roh jawab, bala ya Gusti sampean pangeran isun. Kemudian mudun malaikat dicatat sira lahir ning desa arane Mangun Jaya, bapane arane Kuwen, emboke Kuwen, lahir dadi lanang, urip semene taun ning Mangun Jaya, kawinan karo wong kene, begitu kawinan rabine mati sira kawin maning karo bocah kene, rezekine awit urip sampai tekan langka ana semene wis ana kabeh catetanku. Oh iya berarti bakal wis ana catetane majakang tinggal kari turu bet srok bakal pengen sengsara mah. Jadi kan ya catatan itu adalah untuk menunjukkan kehebatannya Gusti Allah. Hari men kita aja menusa beli penting. Beli penting. Iya, priwin dianggap penting yang kader menusa aja. Ini ngadepannya Gusti Allah menusa penting beli. Penting beli. Orang penting-penting awak. Lamun laka menusa apa Gusti Allah mari dari pangerannya. Hei. Lamun laka makhluk sing arane menusa apa Gusti Allah mari dadi pangeran? Ya ora dadi penting beli menusa ngadepane Gusti Allah. Ora penting-penting apa? Bukan beli ngantel serok, cacak se Indonesia lakas nurut ning Gusti Allah, apa Gusti Allah putek? Beli tinggal kari lek, gawe maning Gusti Allah mah. Ngadine urip ruwetku karena ngerasa sampean awake penting. Gue orang penting, akhirnya kan ruwet ketika tidak dihormati, sewot. Ya beli. Uang sing paling ruwet ketika merasa dirinya paling penting, putak serok pikirannya. Ngadur urip ning Mangun Jaya sing dipikirakan Indonesia, bagaimana Indonesia yang akan datang? Sirane sapa mikirakan Indonesia ku. Mikiri setoran motor dewek durung lunas-lunas. Indonesia dipikiri. Iya kan jagat remayu tempo bupati nekian mokinin lagi bupati nian segera aku anggar kaya konon gak terkak aja ilok nyala-nyala kakan bupati aja ilok nyala-nyala kakan presi presi gerayangan awake dewek nanti ini uripe ruwet kenapa karena lu mikir terlalu penting banget hidupmu pikir akan mana Palestina Indonesia si pikirakan kita priwen carane masyarakat bisa ngabdi bisa bakti maring Allah subhanahu wa ta'ala dadi nek urip ruwet kaya kene kenapa karena lu merasa penting dalam kehidupan sehingga ketika tidak ada orang yang mencari dirimu kamu tersinggung gin dundang kita beli diundang nang semang kata karena merasa gue siapa gitu loh. Wah ya rapat kun kita aja beli diundang-undang aja dianggap apa aja kita nih akhirnya kan gawe rapat tandingan kan ini. Iya ini yang terjadi di dalam kehidupan tadi semua sudah dicatat untuk apa? Untuk menunjukkan kehebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa beli hebat kita dua pangeran ngadep Gusti kita kepriwen tahun maning sira tahun maning nasibnya mekenen karena misalnya catatan. Kuayang kita lah mendue pangeran terus ngadep Gusti. Riang kita unaning kipriwin lah. Ya mbut si roro weru. Pangeran capapa model kayak ini. Jadi ini aneh-aneh catatan kehidupan manusia untuk apa? Untuk menunjukkan betapa kuasanya Allah subhanahu. Oh, makanya lakonan apa sih bener. Kader wisana catatannya kabe. Ya, tapi jekang kita kuje. Mungkin ini yang Gusti Allah kubeli ngurusi wong Mangun Jaya. Bae wasa alam dunia sing durusiku. Nang sana Gusti Allah ngurusi kono ne dewek apa? Makane asal sering ngadep karo Gusti Allah engko gak ana dewek catetane warni sem darwi subuh tepat terus kinki. Alhamdulillah kok ana catetane dewek bakal wis mancing catetan alhamdulillah ilang catetan rezeki Gusti Allah beli bakal ilang wis weruh kabeh. Untung Gusti Allah Rahman Rahim lamun Gusti Allah kaya kita pogalan ilas manusia kaya konon
Tengah yang wongi Gusti pengen curhat. Lamun kita Gusti Allah tak jawab buruk kabeh nang. Apa sirane wis pegel, beli kuat. Yo balik mati mah. Yo yang ku ke Gusti hari ya wis bakan kok sing sabar. Gusti Allah mau beli makanan di jurnal bocah kaya konon. Ya karena kehebatannya Gusti Allah. Lamun Gusti Allah model kita gelis mati menusa kisuh. Nggih Gusti Allah mati jurna bae sembayang beli nurut beli di podari beli Gusti Allah. Beli di opini bae Gusti Allah. Rob Gusti Allah model kita obak beli tetek menusa kaya kenen. Itulah Rahman Rahim yang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Jakang? Ya memang sengaja digawe Gusti Allah model kaya konon sing bener ana, sing setengah bener setengah belia, ana sing batin ora bener-bener acan ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan Allah kuasa. Ono bak kebaikan ini bikinan Allah, bak kejahatan ini bikinan setan. Oh, berarti ada dua kekuatan. Kekuatannya Gusti Allah, kekuatannya setan. Konene kejahatannya akeh berarti Gusti Allah kalah konon. Enggak bisa. Itu cara berpikir aneh. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sengaja. Ngin digawe maling, ngin digawe santri, ngin digawe kiai, ngin digawe setengah santri setengah blekedut. Bakal lagi eling-eling tajuk bae. Bakal beli pleng embu menti. Dangal ora dongol. Iya. Iya, kok maning tekam maning wis golongane jek langkung sing datang ora dijemput, pulang tadi antar kah. Yan menusa kaya konon ku, tapi alhamdulillah, ya itu kehendak Allah. Jadi semuanya sengaja dibuat oleh Allah Subhanahu. Ya kan gua apa Gusti Allah gawe maling kadek sengaja bari katon nyen Gusti Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Munane malinge tobat di pangapura ning Gusti Allah berarti hebat beli Gusti Allah. Apa kau wonge bener kabeh terus sifat pangapurane Gusti Allah arep kok sapa sirane bener kabeh aku. Ini makane menang aja teman-teman sang itu ya, tapi maling itu jekang mencuri itu haram ya sampai kapan bega haram mencuri itu. Ngajak kita ngomong-ngomong kenen kok Hasan Wahidin mauli je nyolong kampleng dasnya kesusuinnya maksud tetap mencuri itu haram tapi dengan pencurinya ya aja teman-teman sengit karena Allah juga menciptakan jalan pangan dari mencuri itu halal ya halal contohnya aja kan bisa nih anak pegawian singarane satpam mawiti anak maling bener beli lamun laka maling jagat aman perlu satpam beli. Kini nembe kanda satpam, pirang ibu manusia sing dadi satpam. Kini dau kanda satpam, durung kanda pabrik gembok kita. Durung kanda pabrik gembok, durung kanda pabrik kunci, durung kanda pabrik CCTV. Berarti berapa juta manusia Allah kasih jalan makan dari perkara kang arane maling. Ya itulah kehebatan Allah SWT. Jadi ya kami negusi Allah kabeh makane makahane hati-hati. Ndelengki kabeh aja katon sing larange bae suket maji murah mare kang sing larang ku sapi jare sapa kadang-kadang larang gak suket karo sapi ya sapi mejer jelas ya kang 20 juta sapi regane 20 juta sirang ngingune pirang tahun ya rong tahun serap bakal rong tahun dimbani suket sedina sekandek pirang ngongkon wong bakal sekandek 30.000 bakal rong tahun 700 dina pira berarti hei 30.000 ping 700 dina berarti selikur juta suket teko. Cuman uang kan dalam sapi beli lo ngeleng suket iya kan lah ya iya suket bisa nih ijo apa karo daging sapi pupuknya tutu apa karo susunya sapi tutu tapi suket bisa subur sing telepongnya sapi berarti sing hebat sing sapi bisa jadi telepong maka jangan pernah menghina telepong-telepong kehidupan di cara berpikir kita kan katone daging katone susu tahukah kamu susu itu berawal dari mana iya kan mimbaini farosin wadamin antara telepong karo getih tapi Islam mencari solusi bagaimana di antara paros, di antara kotoran dan darah supaya menjadi labanan khalisan ya lisyaribin bagaimana menciptakan susu yang bisa diminum untuk menjadi sebuah kesehatan dari mana? Ya sing pinggire telepong sing pinggire getih
menusa mau selepong mangsa burung gak kaderka. Lu maksudnya jangan yang sepira menusa tetap di mata orang lain kamu tetap salah. Aja maning ngelakoni salah, ngelakoni bener be bisa salah. Oh, masa jangan ngelakoni bener bisa salah? Ya sok baik di mata orang. Kita nih pengen ngimami tajuk istiqomah, subuh teka, zuhur teka, asar teka, ngimami masjid istiqomah limang waktu, beli pernah tinggal, bagus beli bagus, jari sampean sing seneng, jari sing sengit kune istiqomah, tamong digenteni jeng imamiku. Lainnya makanya ya itulah membenai farosin wadamin, tetep aja omongan orang itu tetep. Ya kan dua laki nurut banget menedi antar bebaso di baturi. Ya kan ya, masak di rewangi. Bagus enggak? Bagus jare rabine, jare mboke. Mesti je bating tembang geus kawinan mari dolan je menek. Iya kan? Lah ya iya, di satu sisi kamu melakukan kebenaran tapi di sisi lain juga ada kesalahan. Makane ulak lan panjenengan sami jangan pernah diri merasa so hebat. Makanya contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ning jelang kelahiran subhanallah wah wis yatim Kanjeng Nabi mah sing awet ning jero kandungannya sama. Ya kan ya begitu oleh apa ditiup roh Allah subhanahu wa taala. Begitu oleh selanjutnya ya kan ya selanjutnya kan dari mudghah kemudian cukul balung kan. Ya kan? Khalaqnal aidam kata Allah. Dadi balung pirang dina? Ya pada 40 dina balung enggak. Balung tangan, balung sikil, balung dah. Kabeh utuh balung zaman 40 dina. Terus dari balung ini apa kata Allah? Fa kasawnal aidama lahman. Aku tutup tulang itu dengan daging. Jadi proses menusa kan semono. Jadi sing awit apa nutfah alaqah mudghah balung terus daging nutfah patang bulu dina alaqah patang bulu dina mudghah patang bulu dina balung patang bulu dina daging patang bulu dina patang bulu ping 5 pira 200 dina bakal 200 dina ku pirang wulan 7 makane memituku. Ya itu proses yang terjadi di dalam kandungan. Makanya begitu wis oliput pitu berarti sudah lengkap nih. Tinggal kari kapan metune ditunggu metune umume sangang wulan Kanjeng Nabi yang ning riwayatkin kan sangang wulan walamma tamma min hamlihi ala rajih tis'atu asyhurin qamariyah wa ana lizamani ayyajaliya anhu soda walamma tamma sawise sampurna min hamlihi saking kandungane ala rajih ingatase kalimat kang kuat kang jelas pirang wulan tis'atu asyhur jaman sangang wulan qamariyah hitungane dudu hitungan samsia dudu Januari dudu Februari tapi hitungan koma qamariyah. Jadi sebenarnya mah taun ku loro qamariyah karo samsia mung barange wis dadi kanane sing samsia ngarani taun Masehi akhirnya wong Islame gawe taun arane Hijriyah padahal mah taun tuh taun hitungan putaran matahari dan putaran bulan yang dihitung tuh. Maka bahasa kerennya solar dan sonar. Iya tetap. Cuma hijriah ya hijriah kan bulan sing ditung. Makanya baka bulan kan beda. Baka bulan matune sing ulon. Baka serengenge singetan. Kenapa aja hilal lebih dulu ngarap? Ya ngarap ya sebelah kulon ya katun ngulu. Ya baka jam kan hitungan serengenge singetan kita dikit. Kita nih esok nih ngarap masih bengi. Kita jam rolas sekarang sampai sembahyang isya. Ya iya ada serang ngene metune sing etan, maka bulan metune sing kulon, makane gak arep dikit raya. Kitane sing kok. Mun mendelenge TV di Arab itu sudah hari raya, ya entang Arab. Kita mengko ngenteni sidang isbat konon wa. Oh, aja ngancil-ngancil baik kau ribu. Ya, jadi tis'atu asyur dalam hitungan koma
komaria wa ana lan wiswayae wis mangsane wis waktune lizamani ayan jalia untuk keluar anhu saking sodahu wadae Siti Aminah tadi sangang wulan wiswayae bayi lahir. Begitu Arab lahir ditonggoni ning dukun bayi loro. Siapa aja kang dukun bayi ini dukun duduk dukun bayi sembarangan duduk bidan sembarangan karena Kanjeng Nabi lahirnya beli ning ponet iya beli nganggo bidan ya kan ya karena durungan Nabi dan waktu kun siapa sing teka sing nunggu nih Siti Aminah hadara ummahu laylata maulidihi asiyatu wa maryamu fi niswatin minal hadiratil Kodasia hadoro ditekani omahu emboke Kanjeng Nabi. Siapa wong wadon lo kang arane Siti Asia karo Siti Maryam. Siapakah Asia? Asia itu adalah istrinya Fir'aun. Maryam adalah ibu dari Nabi Musa alaihi salam. Makanya wong lahiran bagusnya bidane loro. Bengen mah bidan karo dukun bayi. Ya kini ya bidan kami ya bidan utama karo bidan asisten kanggo ngecek kini nyiapaken ya oksine siapaken impusane siapaken bidan utamanya kan diukur wis pembukaan kira normal enggak ya kan dapat ke bidan madudu lahiran narane partus ya kan pembukaan kira wis pembukaan papat ceko tunggu pembukaan kira pembukaan wolo durung dorong sempurna nih pembukaan kan 10. Iya, ya kan belajar wa la ilaha illallah. Tapi yang kuno cekang maksudnya pembukaan itu pembukaan rahim, pembukaan 4 berarti 4 senti, pembukaan 8 berarti 8 senti. Berarti bidannya nggak mau meteran ya ngaco maning ora kuno. Masa rahim di meter ya, maka bidan kan duwe ilmu. Nggak iya ilmunya kan gue jeriji bay jerijinnya dewe kan diperkirakan 1 senti berarti bakal konon pembukaan loro kenen pembukaan telu mene papat angkat mene berarti 7 senti puterlah kasih nyangkol sempurna berarti 10 kok kita kan damak kenen daranin damak dumo kita nyaki maning angil juga ya oli takon ning bidan waruan waruan pribene ini kusun bo maksudnya pembukaan ya kan pembukaan kujem konon ya kangin pembukaan telo menek papat maka diangkat menek biasanya 7 senti semenek maka bislah kasih nyangkol berarti pembukaan 10 kari ngedene baik unku oh nonora iya iya jari bidan kita mah ora dan duduk bidan kita mah posisinya aja bakal posisinya endas dikit ya kan berarti normal tapi begitu posisinya bokong berarti posisi itu dalam dunia kebidanan namanya posisi SU karena bokongnya metu ngarep istilahnya itu dalam ilmu kebidanan kelahiran-kelahiran primi itu nggak bisa secara normal kudu dirujuk iya dalam ilmu kebidanan kapasitas primi itu ada sing bolulas ada sing telulikur kunku primi itu diantaranya posisi SU SU kujare wong kene mah sungsang bokongnya metu ngarep terus posisi lintang weteng sining tengah ya ana maning posisi arane placenta previa jadi arep metu ku placentane nutup nutupi dalan metu arane placenta previa akhirnya kudu dirujuk lebih bisa normal ada 18 ada lagi yang mencatat itu 23 posisi primi salah satu posisi primi juga ketika tubuh seorang ibu kurang sing 140 bisa primi kelahirannya ya karena sempit cimetune ya kaya-kaya aku mah lebih jelasnya takon yang bidan kon nenek ya kita mah duduk bidan gini iya ya karena ceritanya kanjeng lahirnya kanjeng Nabi jadi kan terpaksa belajar dikit yang bidan mau ngarep ngelahirakan kok pridari kanjeng Nabi mah normal wa normal posisi endas dikit tonggo nih Siti Asia karo Siti Maryam makane diucap fa akhadha al makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nurayatala la usana fa akhadha al makhad maka wayahe segoten baye jabang lahir fa waladat maka lahir sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam begitu jebral dongol ning alam dunia mancut cahayane Kanjeng Nabi dunia kang maune peteng dumadakan padang lahire Muhammad sallallahu alaihi wasalam beli kaya Muhammad bangun jaya jagat maune padang waya lahir mati lampu coba
Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi begitu lahir di alam dunia, jagat kang mau nepeteng dumadakan padang. Kayang apa padang wa muhayya kasyamasi min kamudi asfarat anhu laylatun gharra laylatul maulid alladhi kana lid-dini sururan bi yaumihi wazdiha wa muhayyang mancrot cahayane Kanjeng Nabi kasyamsi lir kaya dene srengenge mudi cahayane sorote asfarat anhu laylatun gharra pating slorot padang bengi sing biasane peteng. Lailatul Maulidil ladzi kana lid-dini sururum, kelahiran Nabi adalah kebahagiaan untuk ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, karena datang manusia yang paling ditunggu-tunggu yang akan menyebarkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Maulidun kana fi tali'il kufrun wa balun 'alaihim wa wabahu, sing gawe gentar ning wong-wong sing blingandel Gusti Allah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tidak membawa mukjizat yang begitu hebat seperti Nabi Musa, tapi sangat hebat mukjizatnya adalah Al-Qur'an, mengajak orang itu berpikir. Yang tidak mengakui Tuhan, silakan, mana buktinya? Ya dunia ini ada, pasti ada yang menciptakan. Enggak mungkin adanya keberadaan diciptakan oleh yang tidak ada. Nah, itu ajaran agama Islam. Itu Kanjeng Nabi subhanallah. Bapak lahir aja, kang lahir normal. Endase metu tangane napak. Lha sing dia kan sing riwayat kedua seterusnya kah? Wa baraja sallallahu alaihi wasallam.